Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Ngalam Grips. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu melihat, mensupport channel ini. Semoga kedepannya channel ini semakin berkembang lagi. Oke teman-teman, pada sesi video kali ini langsung saja ada beberapa pertanyaan, baik itu dari kolom komentar ataupun langsung dari beberapa konsumen yang telah membeli bibit dari kami, Ngalam Grips. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, salah satunya adalah kalau bisa dibuatkan video, semacam video tentang bagaimana cara Ngalam Grips mempacking bibit anggur ya, terutama ketika melakukan pengiriman-pengiriman di luar daerah atau di luar Malang. Oleh karena itu, maka pada video kali ini insya Allah kami akan sedikit memberikan gambaran bagaimana cara kami dalam packing bibit anggur, terutama ketika bibit anggur itu lebih dari satu ya teman-teman. Oleh karena itu, ikuti terus video ini bagaimana cara kami packing bibit anggur. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam pengangguran. Oke teman-teman, nah ini kebetulan sekali kami akan melakukan pengiriman bibit ke luar Malang atau bahkan luar provinsi ya teman-teman. Jadi tepatnya di Kalimantan Timur. Nah ini merupakan beberapa varian yang siap kami kirim ke Kalimantan Timur ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyaksikan bagaimana kondisi bibit anggur ini. Nah, biasanya kami juga akan melakukan treatment vitamin B1 ya teman-teman, sehari sebelum di packing. Nah, teman-teman, sebelum dilakukan proses packing, maka diperlukan bahan-bahan berikut. Yang pertama, tentu kita membutuhkan yang namanya kardus. Nah, ini kardusnya insya Allah yang berkualitas. Yang kedua, kemudian adalah penggaris. Kemudian, yang ketiga itu adalah perekat yang berstandar, berkualitas ya teman-teman. Lalu ada pisau atau gunting juga boleh. Lalu ada plastik atau tempat wadah bibit. Dan yang terakhir itu berupa pengikat ya, seperti tali dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan kondisi bibit terkini ya teman-teman, setelah sehari kemarin kami treatment B1. Selanjutnya kita akan eksekusi bagaimana cara kami packing bibit ala Ngalam Grips. Oke, yang pertama tentu kita menyiapkan kardusnya. Lalu kita akan ukur setiap kardus itu dengan diameter 3 cm ya teman-teman. Karena setiap polybag kecil atau ukuran bibit kami itu adalah 3 cm. Nah, karena dalam satu packingan itu maksimal 3 bibit, maka 3 kali 3 ya teman-teman, jadi 9 cm. Kemudian lalu ditekuk menjadi 2, yaitu totalnya 9 kali 2 yaitu 18 cm. Oke, ini sudah selesai untuk bibit 1, 2, dan 3. Oke, apabila sudah terbentuk kotak seperti ini, maka tahap selanjutnya adalah melakukan proses pemberian tali ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman lihat dari sini, kita lubangin beberapa tali yang berfungsi untuk mengikat bibit agar dalam perjalanan nanti
bibit akan aman dan tidak akan lepas atau buyar ya teman-teman. Nah, apabila pemasangan tali sebagai pengikat bibit sudah selesai, maka tahap selanjutnya kita akan memasukkan bibit ke dalam plastik ya teman-teman. Jadi yang teman-teman saksikan sekarang adalah proses memasukkan bibit ke dalam plastik. Lalu tahap selanjutnya adalah memasukkan bibit yang sudah dimasukkan ke dalam plastik tadi ke dalam wadah ya teman-teman, atau tempat kardusnya. Nah ini teman-teman silakan saksikan sendiri bagaimana cara kami mengikat satu persatu bibitnya. Oke teman-teman, nah ini teman-teman bisa menyaksikan bagaimana penampakan apabila bibit sudah diikat ya, atau ditali. Nah ini merupakan contoh ya, ini selalu kami lakukan ya. Ini apabila ingin packing terutama di luar Jawa ya teman-teman. Jadi kami selalu mengetesnya seperti itu, dengan tujuan supaya bibit bisa sampai dengan selamat. Lalu tahap selanjutnya adalah proses penutupan packing ya teman-teman. Nah ini teman-teman bisa menyaksikan bagaimana cara kami menutup packing ya teman-teman. Tak lupa juga kami selalu memberi lubang ya teman-teman pada setiap paket yang mau dikirim, terutama di luar Malang ya teman-teman, agar terdapat udara ya teman-teman di dalam paket atau di dalam packingan. Nah teman-teman, ini sudah selesai untuk packing yang pertama ya teman-teman. Jadi nanti ada 3 kotak ya teman-teman. Nah ini kotak yang pertama sudah selesai, kurang lebih penampakannya seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian ini ada varian dari kami yang baru, yaitu varian Black Globe ya teman-teman. Ini hanya beberapa yang ada di Indonesia dan alhamdulillah kami bisa membuahkannya. Oke, ini terdapat 6 bibit lagi yang belum kami packing. Nah, selanjutnya kita akan packing, kita akan eksekusi. Setelah 2 kotak tadi sudah selesai, maka tahap selanjutnya adalah menyatukan kotak-kotak packingan tadi menjadi satu ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa menyaksikan bagaimana cara kami finishing menjadi satu ya teman-teman.
Dan inilah hasilnya. Packing bibit anggur impor lebih dari satu, alang alam grips. Dan tentu paket siap untuk dikirim. Oke, teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari kami terkait bagaimana cara kami packing bibit anggur impor, terutama untuk pengiriman di luar Malang atau luar provinsi. Oke, teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam pengangguran.